السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب يكتب ابد الابدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى عن أبي هريرة أن أبي رضي الله, تعالى رضي الله تعالى عنه, عنه عن, رسول الله عن رسول الله صلى الله, صلى الله عليه, عليه واله, وآله, وآله وصحبه, وصحبه, وسلم وصحبه وسلم قال, قال إذا, دخل اذا دخل شهر رمضان, شهر رمضان فتحت ابواب الجنه, أبواب الجنة. وغلقت أبواب جهنم. ابواب جهنم وسلسلت الشياطين رواه البخاري ومسلم داري صحبه ابو هريره رضي الله عنه beliau meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wa Sahbihi Wa Sallam Nabi bersabda Ida dakhala Jika masuk Jika datang Jika tiba Syahrul Ramadhan Bulan Ramadhan Futihat dibuka abwabul jannah pintu-pintu surga wahul likot dan ditutup abwabu jahannam pintu-pintu jahannam alias neraka wasul silat dan dibelenggu asyayatin setan-setan bulan ramadhan di antara salah satu bulan haram, ah, salah satu bulan hijriah, yaitu bulan ke sembilan, dari bulan hijriah, yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena bulan Ramadhan dinyatakan oleh Nabi Muhammad di dalam hadisnya wa Ramadhan syahru umati bulan Ramadhan adalah bulannya umatku. La bulan Ramadan ini di dalamnya terdapat kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap orang Islam. Orang yang beriman yaitu puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an berfirman Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian puasa pada bulan Ramadan sebagaimana Allah mewajibkan puasa kepada umat-umat sebelum kalian. Di kewajibannya dalam satu tahun puasa hanya satu bulan yaitu pada bulan Ramadan Dan kewajiban puasa ini bisa diganti bila tidak mampu mengerjakannya Seperti orang yang sudah tua atau memiliki penyakit yang parah yang tidak memungkinkan sembuh Begitu juga diperbolehkan untuk meninggalkan puasa bagi musafir dengan syarat-syaratnya bepergian akan tetapi memiliki kewajiban mengganti di hari yang yang lain. Faman kana minkum maridhon aw ala safarin fa min ukhar. Allah berfirman, jika kalian sakit Nah, tidak dapat menjalankan puasa Ramadan arah, atau ini sakit yang mungkin sembuh, atau bepergian dengan syarat-syarat bepergian, sehingga diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa, maka boleh ia meninggalkan puasa akan tetapi memiliki kewajiban mengganti di hari yang lain alias setelah keluar dari bulan Ramadan. Adapun orang yang sakit tidak memungkinkan sembuh karena parah. Maka ia mengganti puasa Ramadannya dengan fidyah untuk per hari satu mud digalikan tiga dan itu sudah dibahas di dalam kitab fikih. Walhasil bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa untuk umatnya Nabi Muhammad. Di dalamnya ada kewajiban puasa Ramadan, juga di dalamnya ada kesunahan daripada ibadah di waktu malamnya. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ramadhan wa qamahu imanan wahdi saban hufiralahu Barang siapa yang puasa Ramadan, hati paginya puasa. Karena puasa itu memang dari pagi, dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya mata matahari. Kemudian wakamahu di malam harinya dia beribadah. Yang puasanya wajib harus dilakukan, Ibadah di waktu malamnya adalah kesun, kesunahan Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang lain dengan sangat jelas Wasanan tulakumul giam Aku sunahkan untuk kalian adalah giam Yaitu ibadah di waktu malam Kata-kata ibadah di waktu malam ini tidak harus didahului dengan tidur Beda dengan tahajud kalau tahajud bisa dinamakan tahajud kalau dilakukan setelah tidur dan setelah sholat isya. Tapi ibadah di waktu malam itu tidak harus terlebih dahulu dengan didahulu dengan tidur. Walaupun tidak tidur, tapi dia ibadah. Baik itu dari sholatnya baik itu dari al baik itu daripada zikirnya, auratnya dan yang lain sebagainya, maka dia dikatakan ibadah di waktu malam. Karena Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Abu Hanifa ibadah semalaman. Lah salatnya bisa tidak dinamakan tahajud. Kenapa? Semalaman bangun selama terjaga tidak tidur. Tapi bukan berarti kosong dari kepada kemuliaan, mendapatkan kemuliaan tetap. Dengan tidur dia mendapatkan tambahan yaitu sholat tahajud. Kalaupun nggak tidur sholat tetap dia mendapatkan keutamaan. Las nah, ibadah di waktu malamnya disunahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lah orang yang berpuasa dan ibadah di waktu malamnya selama bulan Ramadhan ini bukan mila-mila hari atau mila-mila malam oh puasanya lima hari pertama setelahnya ndak atau diamnya hari-hari terakhir diganjilnya enggak ini ibadah dan puasa setiap harinya Paginya setiap hari puasa Malamnya setiap hari bangun Beribadah kepada Allah Lah orang yang melakukan ini Apa yang dia dapatkan Diampuni oleh Allah dosanya yang lalu Lah ini Ramadan Ada kewajiban, ada kesunahan Lah Ramadan ini Memiliki keumuliaan, keistimewaan Yang sangat besar dan banyak Di antaranya hadis yang kita baca. Jika datang bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan yaitu malam pertama Ramadan, Allah menampakkan dan menunjukkan kemuliaannya dengan apa? Pintu-pintu surga dibuka. Dibuka. Dalam arti pintu surga ini hanya kiasan. Yang dimaksud itu adalah Mudahnya orang melakukan kebaikan dan ketaatan apa Tidak seperti di selainnya Kalau kita di luar bulan Ramadan Mau sholat banyak itu antep, berat Mau bangun malam, berat mau membaca Al-Qur'an dengan banyak berat. Tapi ketika masuk bulan Ramadan karena Allah buka pintu surga yaitu Allah gampangkan, Allah mudahkan hamba-hambanya khususnya umatnya Nabi Muhammad di dalamnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Orang biasanya kalau mau melakukan kebaikan itu butuh bertahap butuh pelan-pelan tapi kalau Ramadan otomatis langsung semangat terdorong dengan sendirinya yang biasa nggak megang Quran Ramadan megang Quran yang biasanya di musola itu mancik to keluar anteng duduk di musola begitu juga di masjid dan yang lain sebagainya Tapi ya itu juga Semangatnya hanya di bulan Ramadan Keluar Ramadan uh, Langsung ibarat Baterai itu drop Hilang Ya memang sesuatu yang apa ya, Mengerjakan langsung Itu pasti berakhir juga Langsung Makanya malam takbiran langsung berubah Ya, malam takbiran itu langsung berubah total wis. Balik asal Al-Quran ditinggalkan Ada tahlilan apa? Baca Al-Quran malam takbiran Tidak ada oh, no. Takbiran eh, Takbiran melakukan melakukan Mari ya. Malamnya sudah nggak bangun Biasanya bangun sahur ya. Bisa diiringi dengan doa Bisa diiringi dengan sholat Tapi malam takbiran Malam nggak tangisan Tanggal satu Syawal, mari Al-Quran sholat malam, sholat sunnah, buyar kehabisan, eh, buyar semuanya. Kenapa? Melakukannya spontanitas. Tapi kalau dia bertahap mau masuk Ramadan itu, dia cicil kebaikan-kebaikan. Dia pertahankan sampai bulan Ramadan kebaikan ini. Kemudian di tengah-tengah Ramadan dia tingkatkan atau dia tambah. Lu keluar dari bulan Ramadan, kegiatan itu akan tetap dilestarikan olehnya. Enggak ya. langsung hilang seperti baterai yang drop baru diisi full langsung teh. Anda bertahan. Hah? Bertahan. Mudah kita bisa merasakan itu. Bulan Ramadan mudah sholat dengan 20 rokaat rawehnya kemudian wetirnya 3 rokaat dan hampir setiap hari isaknya itu berjamaah hampir setiap hari tapi yang disayangkan itu umurnya bertambah tua tapi semangatnya untuk kebaikan ketaatan khususnya di bulan Ramadan nggak bertambah males dituruti Ya, seperti anak muda atau seperti anak kecil. Lah itu harus dirubah, yang tua-tua ini harus di harus merubah, harus lebih aktif daripada yang muda apalagi daripada yang kecil. Kesel kabeh, mari keluar kota dan sebagainya. Lo itu untuk anak kecil, untuk orang anak dewasa remaja, ya tapi kalau sudah tua walaupun dari luar kota tetap harus dirubah kuburan tambah cedok He. Ya. Jangan sampai kuburan tambah cedek Amalnya tambah merosot min. jadi ketika masuk bulan Ramadan ini Allah langsung mudahkan hambanya melakukan ketaatan dan didekatkan mereka oleh Allah ini dengan rahmat. Bagaimana bisa didekatkan dengan rahmatnya dari kebaikan-kebaikan yang ada? Orang bisa setiap hari sedekah di bulan Ramadan memberi buka orang puasa walaupun itu dengan air mungkin dengan kurma satu kilo dua kilo ya, dan yang lain sebagainya mudah bersedekah lah dengan kebaikan itu berarti apa dekat dia ya, dengan rahmat dekat dengan rahmat karena rahmat itu dekat dari kebaikan kebaikan atau ketaatan ketaatan lalu wa ghulikat abwa jahanam, pintu neraka ditutup sama Allah Artinya Orang Melakukan kemaksiatan Itu tidak nyaman Dirinya tidak nyaman Tidak seperti ketika di luar bulan Ramadan Ketika bulan Ramadan dia melakukan kemaksiatan Kejahatan itu nyaman Merasa enak Tapi kalau bulan Ramadan Gelisah sendiri Gak enak gitu. orang untuk apa jalan kemaksiatan itu dipersulit kalau bulan Ramadan dipersulit karena puasa ini menghindarkan atau mengkosongkan dan juga menghapus daripada dosa-dosa dihapus ya, dosa-dosa lah ketika dosa-dosa dihapus dia mulai terhindar dari kemaksiatan, menjauh dari kemaksiatan. Kalaupun melakukan itu enggak nyaman. Ya. Tapi ada mereka itu yang biasa tetap melakukan kemaksiatan tetap biasa. Itu kenapa? Ya, karena Didikan setan lulus di dalam dirinya, sehingga sekalipun bulan Ramadan, dia tidak menganggapnya bulan yang penuh dengan keistimewaan kemuliaan. Jadi, dianggap bulan Ramadan ini tidak jauh beda dengan bulan-bulan yang lainnya. So, kita harus punya sifat bisa membedakan ketika kita di masjid. Madinah atau di Masjid Mekah Jangan kita samakan dengan kita di Masjid Modosari Atau bahkan Masjid eh, yang mahal, yang mewah di Indonesia Jangan disamakan Semewahnya apapun masjid yang di Indonesia Ketika kita masuk di masjid haram Mekah atau masjid Nabawi Jauh berbeda Misalnya sekalipun masjid Nabawi Atau masjid haram Mekah itu elek tetap lebih istimewa, nggak sama. Jangan kita tertarik hanya karena kemewahannya, tapi tertariklah dengan kemuliaannya dan keistimewaannya. Karena kemewahannya itu semuanya bersifat sementara, sedangkan kemuliaan keistimewaannya itu abadi. Jadi ketika kita masuk harus penuh dengan takdim, beda dengan kita masuk masjid-masjid yang yang lainnya harus lebih ta'zimnya, penghormatan pengagungan kita ketika masuk masjid-masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ada orang dari saudara kita muslim dia masuk Ramadan ini terkadang naudzubillah min zalik, merasa kurang senang. Karena apa? tutup warungnya walaupun hanya beberapa hari setelahnya buka buka warungnya yang jualan orang Islam kabe yang makan pun orang Islam semua kadang menganggap dirinya nggak salah dengan apa ya saya menyediakan untuk orang yang nggak puasa terus kalau mereka nggak puasa mau makan dari mana kok nggak ide wih omai so pengongkon-kongkon tuh tuh embong dan ini terjadi gitu loh, terjadi tahun demi tahun yang jualan orang Islam, yang makan orang Islam. Nah ini yang jualan sekalipun puasa dosanya sama dengan yang gak puasa, sama persis tidak kurang sedikit pun. Plak kembar. Oh ini lebih sedikit, ini lebih banyak, enggak sama. Dia puasa tapi tetap dosanya sama. Kenapa? Membantu orang melakukan kemaksiatan. Sebagaimana Nabi SAW di dalam hadisnya sudah jelas. Man yeah. a'ana ala ma kalimatin. lahu syarikan fil Barang siapa yang membantu orang lain melakukan kemaksiatan. Lah bentuk bantuannya dia itu walaupun hanya separuh kata. Bukan satu kata, separuh kata. Atau setengah perbuatan. Bukan satu perbuatan, setengah perbuatan. Maka orang yang membantu orang lain melakukan kemaksiatan sama dosanya. Sama. Karena itu orang Islam ini kalau tidak membuka akalnya, maka dia selamanya seperti binatang. Gak punya akal, bahkan lebih buruk daripada binatang. Islam ini agamanya, puasa adalah kewajiban di dalam agamanya, kemudian dilanggar, dicoreng sendiri agamanya dilihat oleh orang-orang yang bukan beragama Islam. Kita ini nggak bisa mengambil pelajaran dari mereka. Coba mereka lihat, perhatikan. Kalau masuk gereja, pakaiannya beda dengan pakaian hariannya. Kemudian penampilannya nggak sama dengan hariannya. Kita masuk masjid, masuk, masuk musola, jumatan, pakaian kerja yang kita pakai pakaian kerja lho. masuk mereka nggak mungkin pakaiannya beda dari pakaian harian sandalnya beda dengan pakaian harian tapi kita masuk masjid yang kita pakai pakaian kerja ya kerja mesisan aku jumatan masuk padahal bisa bawa sarung baju -ba -ba tak bisa tapi nggak mau lu walaupun memang sah solatnya sah solatnya nggak masalah tapi lihat mereka bentuk pengagungan mereka untuk ibadahnya sedangkan kita kurang mayor ramadan buka biasa terkadang yang ngerokok pun biasa Islam Coba ingatkan, ngamuk, marah, loh, lucu ini. Agamanya memerintahkan, tapi dia langgar dan dia melanggarnya terang-terangan. Diingatkan, sok yang paling hebat. Padahal api lilin dia nggak mampu. Mau menantang api neraka, naudzubillah min. Karena itu padahal pintu neraka sudah ditutup sama Allah. Dalam arti orang yang melakukan kemaksiatan itu dipersulit, dan kalaupun melakukan itu tidak nyaman, lah nah, setan dibelenggu sama Allah. Setan dibelenggu sama Allah, nah. tapi kalau kita bertanya-tanya, loh, kenapa kok masih ada gangguan-gangguan? Kita mau baca Al-Quran, kok masih kadang itu dibuat berat, dibuat males, dibuat ngantuk dan yang lain sebagainya. Begitu juga sholat raweh. Kita mau sholat raweh itu kadang berat, males, dibuat kita angop dan yang lain sebagainya. Lah itu karena latihan atau racun-racun yang diberikan oleh setan sebelum masuk bulan Ramadan karena mereka itu kerja selama setahun jadi harian mereka terus bekerja nggak pernah berhenti meninggalkan kita Meracuni itu terus Makanya kita diperintahkan untuk apa? Terus melawan Terus melawan setan nggak boleh kita mematuhi Terus melawan Lah kalau kita ngikuti Sekali-kalilah jangan mikut Masa mikut terus absen lah sekali-kali. Nah ya. kalau kita ngikuti, oh berhasil setan. Nanti di a, temp, apa acara yang lain dia ya di kita dibuat seperti itu. Terlalu aktif kamu, kurang bagus, sekali-kali absen. Supaya kamu tahu gimana kalau absen, pasti kamu merasa nggak enak. Sehingga kamu nanti bisa absen apa bisa ikut terus. Juga ketika absen dibuat enak, Wah, dibuat asik, enak dibanding tidak melu. Mulai. Jadi ketika memerintahkan kita untuk absen, dikasih masukan supaya kamu merasakan nanti kalau kamu absen kamu bisa merasakan kalau absen itu nggak enak. Kalau sekarang kamu ikut terus kamu nggak merasakan. Tapi kalau kamu merasakan nanti kamu akan merasa kehilangan sehingga kamu akan ikut terus. Ketika enggak ikut dibuat enak kita, dibuat asik kita. Oh, dibuat hadirnya apa enggak hadirnya itu oh bahagia. Dibuat enggak hadirnya bahagia sehingga dia oh tiba ini melu enak. Terus demikian akhirnya. Lah itu didikan di, terus setan ini. Ya, apa caranya kita menjauh, kita menghindar dari ketaatan, kemaksiatan, males, dan lain-lain sebagainya? Lah, ketika ini berhasil, diajarkan, ditanamkan oleh setan, maka di bulan Ramadan, dampak dan efek yang ditanamkan setan selama, apa, selama sebelum bulan Ramadan itu kita rasakan di bulan Ramadan. Ya, kita rasakan di bulan Ramadan. Makanya kata itu sudah disebutkan di sini. Wa ma yujad min ma'athim indal ba'ad fi Ramadan fa inna ma huwa baqaya ta'thiratin nafs wa syayatin as-sabiqah. Apa yang ada dari perbuatan-perbuatan maksiat, keburukan, kejahatan kepada sebagian orang di bulan Ramadan itu semuanya hanya sisa-sisa atau dampak-dampak dari pengaruh nafsu dan setan yang dia tanamkan yang disampaikan kepada kita di di luar bulan Ramadan. Nah, di masuk bulan Ramadan, Allah muliakan. Pintu ketaatan, pintu kebaikan dimudahkan oleh Allah, pintu kemaksiatan, pintu kejahatan dipersulit oleh Allah. Ditambah dengan dibelenggunya setan, Lahadid ini menjelaskan kepada orang-orang yang beriman dengan derasnya rahmat Allah turun pada bulan Ramadan yang tidak terdapat di bulan lainnya, dan kabar gembira bagi kita bahwa kemaksiatan keburukan kemungkaran dihindarkan oleh Allah dijauhkan oleh Allah daripada kemaksiatan daripada orang-orang beriman dan mereka ditumbuhkan semangat dalam melakukan kebaikan ketaatan dan juga menjelaskan bahwasanya terkadang sebagian waktu sebagian masa itu Allah tambahkan karuniaNya daripada masa-masa atau waktu-waktu yang lain ada bulan lainnya. Tapi bulan Ramadan ditambah oleh Allah kemuliaannya, keistimewanya daripada bulan-bulan yang yang lain. Bukan berarti bulan yang lain kosong. Ada Muharram punya keistimewaan, Dzulhijjah punya keistimewaan, Dzulqa'dah punya keistimewaan, Rajab punya keistimewaan, Sya'ban punya keistimewaan. Tapi Ramadan juga punya keistimewaan yang lebih daripada bulan-bulan yang yang lainnya. Walhasil uh, bulan Ramadan ini bulan yang istimewa. Kemuliaannya keistimewaannya sangat besar, dan hadisnya pun sering kita dengar, sehingga bau mulutnya orang yang berpuasa aja lebih harum di sisi Allah daripada minyak, misik, dan kalau kita sampaikan satu persatu hadisnya cukup banyak, tapi yang perlu menjadi renungan kita apa yang disampaikan oleh Rasulullah, gambaran kemuliaannya yang tidak bisa diucapkan dan diutarakan oleh kata-kata. Lauya al ma fi Ramadhan lataman Ramadhan kalau mereka orang-orang itu mengetahui apa yang diturunkan oleh Allah di bulan Ramadhan niscaya mereka mengharapkan Ramadhan satu tahun. Itu karena apa? Tidak bisa diungkapkan, diutarakan oleh kata-kata. Nah, karena itu bulan Ramadhan tahun ini sudah lewat dari kita. Tapi kita jangan sampai Semangat yang kita miliki di bulan Ramadan hangus habis. Apalagi kalau kita baru meninggalkan satu bulan lebih, kita baru meninggalkan satu bulan lebih. Semangat itu harus ada, yang di bulan Ramadan aktif di musolahnya, aktif di masjidnya dengan Al-Quran, tetap aktiflah dengan Al-Quran di musolah, di masjid, atau di rumah yang aktif dengan sholat sunnahnya tetap aktiflah dengan sunnahnya sekalipun bukan di masjid bukan di musola ya. yang aktif dengan sedekahnya teruslah aktif dengan sunnah. yang aktif dengan majelis ilmu teruslah aktif dengan majelis ilmu walaupun tidak sama dengan bulan ramadan walhasil turun ya turun sedikit aja jangan turun terlalu banyak ya. kalaupun turun turun sedikit jangan turun drastis turun sedikit nah. Lah, ketika datang bulan Ramadan yang akan datang, kita tingkatkan lagi sehingga keluar dari bulan Ramadan tahun akan datang semangat kita kita tambah lagi Akhirnya perbuatan kita ini semakin baik semakin meningkat bukan tetap apalagi turun ya. coba kita renungi selama ini kita masuk Ramadan keluar Ramadan masuk Ramadan keluar Ramadan sama sama bahkan mungkin merosot dulu aktif Misalnya ini Selasan, dulu aktif. Mana Tahun-tahun kemarin redup. Bahkan mungkin hampir padam, hampir mati. Sekarang mulai aktif lagi. Lah ini jangan sampai merosot. Jangan sampai menurun. Lah karena kalau kita tidak memikirkan hal ini salah loh dan akan menyesal kita akan menyesal kita harus pikirkan Bagaimana kita menstabilkan bahkan meningkatkan Bukan malah turun dan kita nikmati turun itu Hanya ucapan ngersuloh aja Ya Iya Tambah males Loh, Jangan hanya ngersuloh harus Dibakar semangat agar Tidak Menurun justru Meningkat karena kalau kita datang Ramadan keluar Ramadan kok tambah menurun Berarti itu tanda Ramadan kita nggak diterima Nah kalau Ramadan nggak diterima ya sia-sia apa yang kita lakukan seperti kita dapat borongan tapi mengecewakan yang manggil misalnya iso nggak dibayar ya, bisa nggak dibayar atau nggak dibayar penuh rugi kita sudah mengerjakan waktu dan lain sebagainya akhirnya nggak dibayar penuh lah sama dengan kita masuk Ramadan keluar dari Ramadan merosot berarti tanda Ramadan kita nggak diterima Nah untuk bilamin karena itu kita harus meningkat harus membaik, mudah-mudahan Ramadan kemarin, apa yang kita lakukan dari kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa menjaga uh, kebaikan, ketaatan yang kita lakukan lalu, di bulan Ramadan, di luar Ramadan, sehingga datang Ramadan lagi, kita bisa meningkatkan dan menambahnya. Amin, Allahumma amin.